Oke, selamat datang di channel kami Zainil Karim. Kali ini kita akan mengunboxing stempel harga yang kita beli di Lazada. Oke, terima kasih Lazada, barang telah sampai. Mari kita buka bersama-sama untuk stempel harganya. Sekarang kita memerlukan gunting untuk membukanya. Gunting mana gunting? Gunting. 1, 2, 3, ding. Oh, normal gunting. Oke, kita udah punya gunting. Sekarang kita buka stempel harganya. Dari Lazada. Oke, kita buka. Ini nih stempel harga nomor merek Origin. Oke, murah meriah di Lazada. Kita coba buka isinya apa aja kita dapat. Satu kardus, satu stempel harga. Bang. Oke. Oh, enggak bisa. Oh, ini. Stempel harga. Oke, kita akan bisa. Gini cara ininya. Nah, ini ada yang buat ngukurnya. Mau harga berapa berapa bisa. Oke, kita coba dulu ya. Kita bikin. Nah, buat coba dulu. Oh, ininya belum mancing. Cuma 30.000. Mencoba merakitnya ya. Oke. Ya. Ini caranya. Ini yang buat kertasnya kita rapiin. Jangan lupa pasang di sini. Terus masukin ke dalam nih. Ya, keluar sini. Yang ini dikunci. Nah. Lihat ya, seperti ini. Terus ditekan ininya. Nah. Pasin tekan. Terus untuk lahir penutupnya dikunci lagi seperti ini. Nah, kita bisa pasin untuk pengepasan harganya lewat sini nih. Ini nih. Di sini kita bisa tuliskan RP di pertama, RP terus kasih spasi, terus ini kasih angka sesuai kebutuhan kita. Misalkan untuk angka 10.000 kita bikin. Kita pesin aja angkanya sesuai kebutuhan kita. Ibu, kita coba. Oke. Untuk centingan tintanya di bagian atas ini.
unboxing dan tutorialnya dari kita untuk stabil harga merek Origin. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya di channel Zailul Karim. Jangan lupa juga komen, like, subscribe dan juga share. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.